Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bandung memimpin nyorang hambalan Pilkada 2024 tanu pernah di Jalan Al-Fatu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dina prona prak-prakan hambalan Pilkada 2024 di Petembeian kumandala maskot tanu mangrupa sato endemik khas Jawa Barat. Mabag pemilihan Kepala Daerah Kalawan Walatra 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung medal hambalan Pilkada 2024 di Jalan Al-Fatu, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Eta hambalan Pilkada Teddy Pitembeian ku medalna maskot Pilkada 2024. Dina prak-prakan Pilkada di Kabupaten Bandung anu bakal dilakonan secara Walatra tanggal 27 November 2024, KPU Kabupaten Bandung merengaran maskot Surili jadi Kang Baja jeung Nyai Baji. Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat netelakeun ngaran Baja hartina Bandung Jawara, Ari Baji hartina Bandung Ngahiji. Eta maskot Surili anu ngaranna Baja jeung Baji teh dicindekeun sangkan sakumna unsur di Sakuliah Kabupaten Bandung kudu sarendek saigel nalika prak-prakan Pilkada Jaga kawas prak-prakan pemilu presiden Wanyar Kaliwat. Tadi saya sudah jelaskan kalau Baja itu Bandung Jawara. Baji itu Bandung Ngahiji. Jadi kami diskusi teman-teman muncullah ada Baja dan Baji karena kami sudah rasakan bahwa kita ingin menjadi Bandung Jawara. Jawara itu tidak lepas dari Bandung Ngahiji. Nah, kita itu harus ngahiji, artinya harus bersatu. Semua unsur yang ada di Kabupaten Bandung itu bersatu. Dan ini sudah kami lakukan pada saat pemilu kemarin. Sejroning itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna miharep partisipasi masyarakat bisa ngaronjat batan pemilu presiden nu anyar kaliwat, sarta pemerintah Kabupaten Bandung ngarojong eta kagiatan ku cara masrahkeun waragan hibah ka KPU keur eta pesta demokrasi. Ya, langsung hadir dalam rangka peluncuran tahapan Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024. Tentunya KPU sudah membuka insyaallah setelah maghrib kita akan launching peluncuran untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung tahun 2024 ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan, dan bisa angka partisipasi masyarakat pun bisa meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2004 kemarin pada tanggal 14 Februari 2024. Insya Allah kami juga pemerintah daerah akan terus mensosialisasikan bahwa tanggal 27 ini adalah pelaksanaan Pilkada Nasional, yang tentunya masyarakat Kabupaten Bandung harus memilih Bupati dan Wakil Bupati Bandung ya, dan juga Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kukituna masyarakat Kabupaten Bandung dipiharep ngagunakeun hak sorana keur prak-prakan Pilkada Provinsi Jawa Barat serta Pilkada Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.